Ribuan warga antusias meramaikan Color Fun Bike Harian Jogja 2015 bertempat di area parkir Stadion Mandala Krida, Minggu pagi 31 Mei. Hadir Nur Hadi dengan sepeda tertinggi di Jogja yang membuat heboh. Nur Hadi mengklaim sepedanya adalah sepeda tertinggi di Kota Gudeg. Sepeda ini memang tidak biasa. Rangkanya rangkap membentuk konstruksi sepeda setinggi lebih dari 2 meter. Nur Hadi membutuhkan 3 langkah untuk turun dari sepeda ini. Sementara untuk menaiki sepeda, ia mengaku butuh minimal 5 langkah. Color Fun Bike ini digelar sebagai rangkaian acara peringatan ulang tahun ke-7 Harian Jogja. Selain sepeda santai, panitia juga menggelar senam massal dan pesta serbuk warna. Orisa Filosa, Sulopos TV.